Hai Ranger, selamat datang di Ada Main Game. Dan hari ini guys, kita akan memainkan Garden of Bamban Reincarnated ya guys ya. Dan ini adalah game remake dari fans Garden of Bamban ya guys ya. Kalau gua nggak salah, game ini jauh lebih serem katanya. Dan juga game ini didesain selama 1 minggu saja guys. Oke lah guys, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita klik play. Dan kita klik chapter 1 dan kita mulai gameplay ya. Oke teman-teman, kita sudah ada di ruangan TK dan sepertinya benar guys, ini game beda ya guys ya, auranya sama game Garden of Bamban yang pertama atau yang kedua ya. Coba lihat guys, ini kelas, lihat nih. Tuh, berantakan guys, hancur hancur lebur guys. Dan ini ada Jumbo Joss, ada Bamban, ada Magdalena, siapa guys namanya lupa gua. Ada Opila Bird. Coba lihat guys tuh. Lihat dulu guys tuh kacanya. Ini kayak lebih kayak zombie apokalips ya guys ya. Waduh. Apakah kita bisa menyelesaikan game ini guys? Oke, di sini ada ruangan. Kita lihat. Share your smile. Let's play. For the safety of your child, please check in at the front desk. Thank you. Oke, kita kemana guys? Oke, di sini ada center. Kita lihat, kita interaksi, tekan E. Oke, tekan E dan F. Oke teman-teman, selamat datang di game Garden of Bamban Reincarnated teman-teman. Ini versi post apokalips ya guys ya sepertinya ya. Wow. Guys, kalian ada yang pernah mainin belum guys? Kita lihat dulu guys, kita room tour, room tour. Kita room tour ya, kita lihat. Ini benar-benar, ini ada dapur guys. Dan sini ada keycard, tapi sebelum itu gue mau bacain dulu ya. Oke guys, ini BTW panjang banget guys. Ini pokoknya surat pengunduran diri. Tapi kalau kalian mau ngartiin, kalian artiin aja, taruh di kolom deskripsi, nanti gua pin ya, biar kita sama-sama bisa baca guys. Karena ini panjang banget ya guys ya, dan tulisannya, aduh, oke lah. Gimana caranya kita close? Oke, close. Dan ini ada keycard. Kita keycard, oke. Sepertinya akan masuk ke ruangan itu guys ya. Ini bisa lari nggak? Oh bisa guys, bisa lari guys. BTW ini adalah game remake dari fanbase-nya Garden of Bamban ya guys ya. Nanti kalau kalian mau download, nanti gua kasih linknya di kolom deskripsi ya, biar kalian coba sendiri guys. Oke, kita coba. Oh bisa guys. Ada drone, apakah kita masih bisa gunain drone guys? Oke, ada surat lagi. Ini surat apa nih? My drone stopped working after hearing the button in the apaan itu ya? Oke, pokoknya ini drone gak bisa digunain guys. Beda dengan Garden of Bamban yang pertama dan yang kedua. Yang di sini kita nggak bisa menggunakan kita nggak bisa gunain drone-nya ya. Jadi kita kayaknya ambil kuncinya aja. Nah, pertanyaan gua, kuncinya apakah buka ruangan ini? Oh iya dong, iya dong. Nah ini kan tombol-tombol kan bisa diklik ya guys ya sama si drone ya. Tapi karena kita nggak punya drone, jadi kita nggak bisa klik-klik guys. Oke, kita lihat dulu. Waduh, gelap banget. Wah, horor horor. Wah guys, itu Opila guys. Bangke, serem banget dah. Oke, ini udah kebuka ya. Selamat datang di TK zombie teman-teman. Ini kita butuh keycard ungu, tapi apakah sama kita harus ngumpulin telur ya? Ini nggak bisa kita pencet guys, nggak bisa kita pencet, karena kan yang bisa mencet itu adalah drone doang ya. Oke, ini kursi kenapa dah? Oke, shift sprint crouch C. Oke, ada lagu-lagunya lumayan. Oh benar guys, kita sama guys, disuruh ngumpulin telur. Kita cari dulu telurnya. Itu telur. Oke, telur. Kita bisa ngerangkak ya. Nah. Oke, kita kumpulin dulu guys. Kita kumpulin dulu guys. Mana lagi telurnya? Sini ada nggak? Nggak ada. Kalau di atas ini ada nggak sih? Coba kita lihat dulu. Oh, ada guys. Oke, ini sejauh ini masih sama ya, masih sama. Oke, kita bisa main seluncuran. Oh, ini ada telur lagi. 4. Terus ada coret-coretan di bawah, ada nggak? Nggak ada ya. No running, tidak boleh berlari, tidak boleh pakai sepatu, tidak boleh telanjang kaki juga. Oke, minta gurumu pakai kaos kaki guys katanya. Selalu cek
Oke, dengan gurumu kalau kamu sudah di dalam pipa terlalu lama ya. Tapi ini ada yang nomor 10, do not take the eggs. Tidak boleh ambil telurnya, tapi kita ambil ya. Apakah ini sebuah kesalahan besar, fatal, yang mematikan guys? Oke, nggak ada ya. Kita taruh dulu guys, kita taruh dulu. 4, ada berapa? Opila lost her eggs, can you find all 6 of Opila's pretty blue eggs? Oke, dia butuh 6 ya, kita baru 4. Sini nggak ada lagi guys. Ini kemana nih? Bisa masuk nggak? Wah, bisa dong. Bisa dong. Oke, bisa sprint nggak dalam ini? Bisa guys. Bisa masuk ke sini guys. Oke, oke. Sebentar. Permisi. Sepermisi. Oke, kita lihat. Kayaknya kita akan masuk ke sini dulu ya. Wah, ada mata tuh. Ada mata. Apakah itu Opilanya guys? Kayaknya iya sih. Opila kan selalu ngintip-ngintip ya. Nah iya kan bener. Itu Opila mode zombie apa ya? Serem banget guys. Ya ampun. Pretty bird. Oke, sebentar. Mana dia guys? Mana dia? Dia naik lewat mana ya? Kan ini ruangan tertutup guys. Oke, ada telur. Bentar ya. Nggak ada apa-apa kan? Oke, sebentar. Oke, nggak ada apa-apa guys. Oke, kita naik. Masuk lagi. Masuk lagi! Kabur! Satu lagi ada pipa guys di depan guys. Gimana guys? Gimana sejauh ini? Gelap banget ya versi yang fanbase ini guys ya. Oke, kita lihat di sini ada poster lagi. Share your smile, let's play. Oke, kita masuk ke pipa ini dulu guys. Kita lihat dulu ada apa. Apakah ada Opila lagi di depan? Oh my god. Apaan tuh? Itu mata? Apa bunga? Apa-apa guys? Oke, ada telur lagi. Sebentar, kita lihat dulu ada Opilanya nggak? Opila! Oke, ada coret-coretan lagi. Jangan ganggu aku, Opila. Oke, ada telur. Oke, ada cacatan. Wah, ini burung Opila, guys. Oke. Opila itu burung ya, ternyata, guys. Nah, kita mundur lagi. Mengerikan. Oke, let's go. Sebentar, teman-teman. Kita keluar dulu dari pipa kematian ini, guys. Kita antar dulu. Harusnya sih udah lengkap ya telurnya karena udah 6 seingat gua. Di depan 4. Oke, ada musik lagi. Di tangan kita ada 2. Udah 6, benar. Oke, ada Opila kayak ayam jago di sana. Oke, kita sini lagi. 6. Nah ada keycard. Oke. Keycard ini kita bisa gunakan di sini guys. Bisa lompat enggak? Oh, bisa dong. Beneran lengkap guys game-nya guys. Oke. Nah, ada screwdriver. Kayaknya ini buat buka ventilasi di bawah sana, guys ya. Ventilasi di bawah sana. Tapi sebelum itu kita lihat lagi, guys. Ada item-item lagi nggak sih di sini? Oh, kita stuck. Benar ya, nggak ada lagi ya di sini, guys. Nah, permisi. Oke, let's go. Sebentar. Kok pirasat gue gak enak ya? Nah, kan jatuh. Apakah mati? Meninggal? Oh, enggak. Wah, jauh banget kita nih kesini. Kenapa gak mati ya? Wow, keren juga ya. Oke, kita kelilingin dulu guys tempat ini guys. Ada apa nih? Logikanya sih mati guys. Harusnya jatuh dari tinggi gitu ya. Listen to your superior. Ini kayaknya ban-ban dah. You are nothing. Dengarkan atasanmu. Kamu itu tidak ada apa-apanya. Butiran debu, remar-remar rempeyek, guys. Oke, kita naik. Oh, kesini ya. Oh, mereka langsung buat ininya, guys. Parkurnya langsung di sini ya. Nah, oke, kita itu ada catatan. Oke, kita ambil dulu. Opila's nest expansion progress. Oke guys, kalau kalian mau artiin aja, nanti gua pin di kolom komentar ya guys ya, karena ini panjang banget ya. Sepertinya ini berbicara tentang sarangnya Opila guys, Opila's nest. Oke, kayaknya musuh utama di game ini
yang remake ini adalah Opila ya. Oke, sebentar kita lompat dulu. Nah, bisa. Sekarang kita kemana? Sekarang kita kemana? Iya juga, guys. Kemana, guys? Bisa naik gak sih? Oh, ke sini lagi ya? Ke sini lagi ya? Oke, kita buka dulu. Oke, sebentar. Jalan lagi, guys. Apakah ini sama singkatnya dengan game Garden of Banban yang kedua ya? Yang pertama ya? Oke. Kiri kita ambil jalan kesesatan ya. Oke. Apakah sama aja tembusnya? Oh, sama aja ya. Oke, sama aja, guys. Sama aja tembusnya ke sini. Oke. Sebentar. Permisi. This way. Oke. Wah. Oke, kita lihat, guys. Opilanya, guys. Lumayan buat thumbnail. Nice. Thank you, Opila. Aduh, telat lagi gua. Telat lagi. Kayak mana ini, guys? Aduh, telat lagi. Mana dia tadi? Oh, ini dia. Kita harusnya ke sana tuh, guys. Aduh. Ada jalan lain enggak sih memutar? Ada jalan memutar lain enggak sih, guys? Aduh. Sejujurnya gue belum pernah ya lihat gameplay ini, guys. Gue baru ya lihat Garden of Banban yang ketiga keluar Garden of Banban Reincarnate. Jadi gue mainin dah. Coba kita lihat. Serem banget Opilanya. Opilanya jadi kurus, cekung, guys, ininya pipinya. Oke, Reincarnate. Waduh, kita ngulang lagi dari sini ya. Oke lah. Oke, kita lompat. Kita lewatin aja tulisan itu. Nice. Nah, untung senternya belum hilang, guys. Oke, sebentar. Kita berarti harus gercep ya, gerak cepat, guys, sebelum kita ditangkap oleh Opila. Kita kanan aja ya. Kayaknya sama aja deh jalannya ya. Sama aja. Oke. Oke. Ini kemana ya? Atap nggak bisa ya? Nah, oke, guys. Kita harus lari. Oke, lari. Run. Oke. Oke. Wah. Aduh. Stuck. Oke, ke sini. Wah, jatuh. Oh my god. Jumbo Joss. Jumbo Joss. Ya udah, guys. Ya ampun, cepet banget dah. Thanks for playing. I had a blast working on this project. In less than a week, I went from zero game experience to a working game. Oke, ini sepertinya project uji coba ya, guys, ya, dari pembuat game reinkarnasi ini ya. Oke, guys, mungkin sekian, guys. Nanti kalau kalian mau coba-coba game ini, nanti gue taruh aja link downloadnya di deskripsi video ini. Dan kita kasih applause dulu ya sama pembuat game ini, karena benar game ini jauh lebih seram, dari temanya juga gelap. Tapi juga lihat Opilanya, guys, kayak zombie beneran. Kayaknya ini mode zombie dari game Garden of Banban ya, guys, ya. Kita masih menunggu Garden of Banban yang ketiga, guys. Jadi kalau kalian tahu kapan rilisnya, tolong komen aja di bawah, karena kita akan mainin sesegera mungkin setelah dia rilis ya. Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton gameplay kali ini. Semoga kalian terhibur meskipun singkat. Setidaknya kita tahu apa yang terjadi di game Garden of Banban Reincarnated ini, guys, ya. Sekali lagi thank you, gue Panji dari Adaman Game pamit undur diri. Kalau kalian terhibur, guys, sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan jadwal video gue selanjutnya. Dadah, see ya everybody.